terus arus lalin aman dan terkendali. Untuk wisatawan cukup sepi yang berkunjung ke daerah wisata. Ya, dari pukul 08.00 WIB tadi pagi sampai sekarang tidak ada peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Brastagi tadi. Diperkirakan berkisar 1.000 kendaraan yang datang ke kota Brastagi, yang sebelumnya bisa 5.000 sampai 10.000 kendaraan yang datang berkunjung. Ya, kalau kita lihat jamnya hari ini pas 15.00, biasanya wisatawan sudah kembali ke jalur Delhi atau Medan. Kita tidak ada peningkatan menuju jalur Delhi, kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2. Tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan petugas, terutama di daerah rawan longsor. Demikian yang perlu kita beritahu kepada masyarakat yang berkunjung ke kota Brastagi.